30-40. Iya. Itu sound enggak dapat toh? Itu enggak dapat. Beli solar nyari 30.000 aja susah, dan jenengan berarti pendapatannya gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Pasar Umum Cepogo. Nih ya. Ini saya habis dari ini naik ini dari Selo. Nah, ini rencana mau naik ini nih, AD1443 BD. Ya. Ini. Nah, ini ada AD1675 AD. Ini bis. Nah, ini nih. Sakmadiobus. Nah, ini. Ini ya. Loh, weh. Mbak Nisa Sabian. Apa Mbak Ayu Adine? Wah, cantik banget, Mbak. Aku pengen kenalan, Mbak. Mbak, aku pengen cerita. Oke, nah ini ada Nanda Putra, PT Citra Nanda Putra. Oh, ini Berkah Pangestu. Ya. Ini Pak Guyuban Asri Arif Sriwedari, itu kan PO legend ini. Legasi tuh. Legasi ganteng nih. Ya, jadi cantik-cantik gimana gitu bisnya kan. Kayak lampu legasi big bus tapi lebih cantik yang ini nih. Wah, canda ya tuh ya. Nah, ini yang akan kita naiki. Ini 43. Ini nggak ada nama PO-nya. Nggak tahu PO apa ini. Ya. Nah, di sini juga ada ini nih. Putri Sriwedari. Ini Putri Sriwedari. AD1469 AD. Nah, yang ini Sayur Gunung karoseri Avena ya, Avena Group itu karoseri, jadi liverinya ya kayak gitu. Di Dieng juga banyak juga yang Avena Group tulisannya kayak gini nih. Sayur Gunung nih, AD1442 CD. Ini yang Maharani yang pernah saya naiki ya, trip reportnya ada di video saya. Ini AD1695 AD Maharani, ini tujuan Ampel Salatiga. Nah, ini Nanda Putra. Nah, kita mau naik yang ini. Ini nggak tahu PO apa. Bis putih. Ya, oke. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu. Hai, masih tangga ya, Sen.
Berarti ini punya Arif ya, Pak ya? Sehari berarti jalan berapa PP, Pak? Satu PP. Satu PP. Ya. Berangkat siang ini terus pulang lagi. Nggak bisa. Berarti kalau apa namanya storannya berapa, Pak? 40.000 ya? 40, 30, 40. Ya. Itu enggak dapat. Beli solar belum 30. Solarnya berapa, Pak? 30. Solar 30. Storan 30 kalau dapat. Ada orang yang... Iya. Enggak apa-apa. Di syuting, Bu. Penuh ya. Tapi ini ya, Pak, apa walaupun bawa orang segini kan ya tarifnya 2.000, 3.000 ya, itu ya, soalnya heeh. Ya, dinaikkan. Iya, enggak naik corona ya enggak naik. Oh, enggak naik kayak orang-orang yang bawa kendaraan pribadi sendiri-sendiri ya, Pak. Padahal ngebis cuma 2.000, 2.000. Heeh, 2.000, 3.000. Sampai full. Iya. Sampai Boyolali 5.000, paling mahal 5.000. Iya. Kalau naik motor 2.000. Kalau naik motor bensinnya 10.000 malah. Iya toh? Ya. Mending naik bis.
Jadi kalau nyari 30 ribu aja susah, dan jenengan berarti pendapatannya gimana, Pak? Setorannya nggak tiap hari. Nggak tiap hari? Oh. Oh ya, jadi 10 hari satu minggu ya. Kalau tiap hari nggak bisa. Iya. Jadi 30 kali sehari gitu ya. Jadi seminggu sekali gitu. Soalnya kan ramenya kan nggak tiap saat, nggak tiap hari. Ya gimana ya Pak, namanya udah kerja, udah nyupir kesana kemari, masa gak dapet apa-apa. Pasti ya juragannya juga pasti tahu, paham rata-rata gitu. Kalau gak bisa setor ya gak apa-apa. Iya udah. Yo emang apa ya, masanya udah, zamannya udah beda, nggak kayak dulu. Ya. Nek dulu mungkin 100-120 dulu. Itu berarti solar ya 30 juga dulu. Kali 5 kali. Oh, 5 PP berarti ya. Emang tangkep. Sekitar 120. Supirnya ya 100 ya lebih. Ya, iya. Store 120 supirnya dapat 100 lebih. Apalagi kalau rame mesti 150 dapat ya. 200 dapat, Pak. Jadi itu berarti anak-anak sekolah ya Pak ya. Anak sekolah yo. Bakul-bakul. Kayak aktivitasnya bebas itu. Iya. Ini kan udah bisa sekolah libur. Heeh. Ada orang pergi. Tapi kalau enggak corona Pak, apa anak sekolahnya yo masih Pak? Masih. Masih ada. Ya sehari itu ada 4 sampai 5 bis penuh. Oh. Berarti 4 sampai 5 bis terus belakang-belakangnya ya kosong. Biasanya ya. Tiga puluh orang muat ya. 3.000 Berarti di sini belum jamur zamane motor gitu ya. Belum menjamur ya. Kalau nggak corona, setoran berapa Pak sehari ini? Sebelum corona 100-120 itu ya berarti ya. Nah setelah corona ini. Ya semuanya ya, semua terdampak. Ya, yang kecil, yang gede, semua hotel-hotel bangkrut. Ya. Banyak yang bangkrut gara-gara corona ya. Ya belum setahun juga belum rampung juga. Ntar yang nggak boleh mudik. Ini nggak boleh mudik lah ya. Nanti Mei tanggal 7. Thank you.
berarti arah Cepogo lagi jam berapa, Pak? Jam 12 ya. Ngepasi jam pulang pasar ya. Paling ada orang kan 4-5. 4-5 ya. Itu ya bakul dari sini pulang sana. Iya. Orangnya ya itu-itu aja. Terminal apa? Terminal aja sini. Dengan kanan apa langsung kanan? Oh iya. Oh iya. Pak, ini nggih, Pak. Maaf, Pak. Bisa nambahinnya dikit aja. Iya. Sukses terus nggih, Pak. Lancar rezekine. Terus pokoknya sehat selalu. Amin pokoknya. Sukses terus, Pak. Nggih. Kita udah tiba di sini di perempatan Sunggingan ini ya. Mungkin segitu dulu ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol ya, agak menyayat hati juga sih, cuma ya memang seperti inilah realitanya, corona menghancurkan segalanya. Oke. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak. Ayo tetap mudik. Ini saya lanjut nyegat bis arah ke Solo. Itu ada yang terparkir di Terminal Lama Sunggingan. Itu Raja Wali AD7093 OA. Mungkin storing. Ini mau sembarang naik apa nggak tahu, terus pokoknya yang ada cegat. Tang 89.
Mantap, 15.89. Jos udah gitu ngetol sih San. Jos pokoknya masuk terminal Tirto nanti. Seperti biasa, cek suhu. Sehat. 36,5.